Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora, Rizky Billar dan Abang Levian. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tombol loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sambil menemani istirahat kalian. Mimin ada beberapa unggahan ya dari media sosial pastinya mengenai Leslar yang mengumumkan kehamilan Lesti ya di acara anniversary Leslar semalam. Ada unggahan dari akun Mata-Mata Seleb. Kasih kejutan buat Rizky Billar, Lesti Kejora umumkan hamil anak ketiga ya. Kabar bahagia tengah menyelimuti pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pasalnya mereka akan dikaruniai anak ketiga, bukan anak kedua ya guys, tapi anak ketiga. Hal ini terungkap saat keduanya tampil di acara TV baru-baru ini. Kita ada satu hal spesial yang akan kita sampaikan untuk saudara-saudara Leslar Lovers, kata Lesti Kejora. Ini ada sesuatu kabar gembira, sahut Rizky Billar. Berikutnya tayangan tersebut memperlihatkan video ketika Lesti Kejora menyiapkan hadiah spesial untuk suaminya, yakni hadiah ulang tahun untuk Rizky Billar. Saat itu keduanya sedang berada di lokasi syuting. Rupanya hadiah yang disiapkan oleh istri tercinta Lesti Kejora adalah tote bag dengan dua garis yang menandakan bahwa Lesti Kejora tengah hamil anak ketiga. Melihat itu Rizky Billar langsung sumringah, bahagia banget. Dia bahkan langsung memeluk sang istri dengan penuh kasih sayang. Di sini Lesti Kejora juga mengaku kehamilannya sudah menginjak usia hampir 3 bulan. Pengumuman Lesti Kejora hamil anak ketiga ini turut dibagikan akun dan di TikTok mendulang banyak komentar. Selamat ya untuk Lesti. Mudah-mudahan dedek kuat sehat dan pas konser hamilnya udah masuk 6 bulan jadi hamilnya besar ya. Insya Allah sehat selalu buat Una Lesti dan the bayinya. Hadiah spesial Lesti Kejora umumkan hamil anak ketiga sebagai kejutan untuk suami tercinta. Alhamdulillah ini udah lebih dari hadiah ya. Setelah ulang tahun belum lama ini, Rizky Billar mendapat kejutan kado ulang tahun secara spesial dari sang istri yang akhirnya hamil anak ketiga. Semuanya pada salfok anak kedua ya guys. Soalnya Una Lesti Kejora ini pernah keguguran, jadi dihitung ya yang keguguran anak kedua dan sekarang anak ketiga. Berita ini disampaikan melalui salah satu acara di stasiun TV, di mana saat itu Billar bercerita bahwa dirinya diberikan sebuah kado atau kejutan di dalam kotak yang isinya tote bag. Meski awalnya tak menyangka, Rizky Billar terkejut bahagia saat mengetahui bahwa istrinya kini tengah hamil. Wow, dan pastinya sudah dinantikan sejak lama. Doa dari para fans, dari warganet juga, alhamdulillah diijabah ya. Lesti pun sengaja memberikan kabar bahagia tersebut sebagai kejutan di hari ulang tahun sang suami, agar momennya terasa jauh lebih spesial. Oke, lanjut ya para sahabat, ini dia unggahan dari Kak Maya, tim Leslar Entertainment, foto bareng bersama semuanya ya di anniversary dahsyatnya 4 tahun perjalanan cinta Leslar. Kak Maya juga mengunggah postingan bersama Pak Ferry Fernandez. Kata Kak Maya, ini panutanku untuk Pak Fer, keren banget.
Terima kasih buat ilmunya, Masya Allah. Dan Kak Maya juga berterima kasih kepada semua tim RCTI, khususnya tim kreatif RCTI yang super duper keren dalam treatment diskusi bersama tim Leicester Entertainment atas kerjasama yang luar biasa untuk memberikan treatment ciamik untuk para penonton. Tentunya ini sesuatu hal yang sangat menyenangkan, sisi haru dan saling support mulai dari praproduksi hingga on air. See you di project selanjutnya. Oke, untuk kabar berikutnya ada unggahan dari IndoTV Trends mengenai perratingan AMCA. Alhamdulillah AMCA ini naik di posisi ke-6 ya, masuk 10 besar. Ini kabar gembira juga. Dan untuk acara Leicester anniversary ke-4 tahun perjalanan cinta Leicester ini ternyata berada di posisi ke-8 nih guys. Wah, senang banget ya. Dan tayangan Leicester ini menjadi tayangan nomor 1 di RCTI dengan rating yang dengan TVR dan TVS-nya tinggi sekali. Wow, congratulations ya, Masya Allah. Semua para fans Leicester ada di studio nih. Kalau mereka nggak ada di studio, pastinya udah di posisi pertama mungkin ya. Untuk Leicester lover semuanya, ini ada cuplikan highlight acara dahsyatnya 4 tahun perjalanan cinta Leicester semalam. Gimana surprise-nya dari Leicester untuk kalian semua? Berhasil kan? Langsung baca di komentar dong guys, ada akun Rana Iri _. Bintang tamunya keren banget, gak kaleng-kaleng. Hostnya apalagi keren dan acaranya gak ngebosenin. Pokoknya mah the best banget, sukses acaranya menurut aku. Dan pastinya boleh dong diputar kembali ya. Kemudian ada Komaria dan Fatihnya Leicester juga memberikan komentar, good job buat tim Leicester Entertainment dan alhamdulillah sukses ya buat Leicester and team. Dan ada full videonya lagi nggak sih Min? Pas surprise buka kotak kado, semoga ada lanjutannya ya. 3 jam nonton berasa cepat sekali. Acaranya asyik, konsepnya ciamik dan ngena banget ya. The best deh buat semuanya. Terima kasih banyak kami ucapkan karena Panda Fatih sudah menganggap kami fans sebagai keluarga besar mereka. Dan yang paling serunya pas ada hadirnya Abang L gitu ya. Kemudian juga Abang L dengan berani, kemudian nyanyi juga Abang L. Bahkan ada kejutan dari Leicester yang sangat kita nanti-nantikan. Dan alhamdulillah apa yang kita harapkan akhirnya terwujud. Berhasil dan terharu banget. Keren banget ya untuk acara Leicester. Bahagia terus pokoknya untuk Leicester, sehat-sehat Bumil, Pamil, dan Abang L juga. Dan ini dia performan antara Lesti, kemudian Rosa, dan Rizky Billar. Kemudian ada Mbak Ikke Nurjanah juga ya, yang benar-benar mereka berdua itu apa ya, bisa dibilang sih mereka ini ikut andil juga. Soalnya lagu-lagu dari mereka berdua ini mengenang nostalgia dari Leicester zaman PDKT dulu ya. Seperti lagu Terlena dari Ikke Nurjanah, kemudian lagu Memandangmu juga dari Mbak Ikke Nurjanah, dan ada lagu-lagu Teh Ocha juga. Masya Allah keren banget ya. Dan akhirnya anniversary Leicester berjalan dengan lancar dan semuanya pada puas banget dengan tayangan dari anniversary Leicester yang diunggah di RCTI. Kemudian bisa kita lihat ya foto dari Abang L ketika mencium Teh Ocha. Tuh, Teh Ocha sampai bilang katanya aku sampai dicium Abang L ya. Dan ketika Teh Ocha mau cium, Abang L nggak mau, katanya ada make up-nya. Jadi Abang L yang cium Teh Ocha ya, cie-cie. Abang L udah ngerti aja tuh make up. Kemudian ada momen saat Papa Billar dilendotin Abang L, begitu pula dengan Una Lesti ya. Abang L ini orangnya adil guys, kalau cium papa pasti harus cium bundanya juga.
Oke para sahabat, sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.